kan prinsip kita jangan sampai melatih 4, 3-nya enggak. Jadi kita enggak ada salah. Kayak 1 putaran luarnya dilatih. 2 putaran dalamnya dilatih. Ya kan? 3 ini totok 2-nya masih dilatih. Putaran satunya masih dilatih. Nah, begitu mau main 4, 1 2 3 dilatih, ini dilatih, ini dilatih, ini dilatih. Totok dilatih, mari dilatih, mari dilatih. Ini dilatih. Apa kita mau kombinasinya kedua? Ya enggak apa-apa, mari. Cuman 4 atasnya hilang. Tapi kalau mau dikombinasi 3, 4 atasnya dapat. Gitu. Sama 5 juga. Dari sini, tak. Nah, dari sininya nih. Kemari. Kan bisa 5. Ya? Nah, di sini mau di 6. Ya tinggal sono, pulang balik. Makanya, 4, 5, 6, nggak ada aturan bakunya. Lanjut 6, lanjut 7, lanjut kan 7-nya di sini, lanjut ya berarti habis. Pak ngopi pak lagi ya, kalau bisa ditambahin bobotnya, jadi begitu tetap kemari set gitu. Nanti ininya susah nih, latih ini susah. Kenapa saya bisa bilang susah? Karena berasanya waktu main kiri. Begitu ngelatih kiri, susah juga ternyata ya. Lanjut. Nah ini coba dah kalau sering kiri dimainin. Ketahuan nih yang ini jarang dimainin kayaknya. Lanjut. Set. Dua lagi. 1 2 3. Ketiga ya. Gitu. Lahir poin 7. Poin 7 jangan berhenti 7 kali. Persiapan dulu. 4 bacok. 5 6 8 12 kenakan 9. Nah ininya nih harus sering nih, karena seribet. Iya, kalau kita udah terbiasa mau golok cepat mau itu, kita bisa ngikutin pasti. Dan ini bakalannya pegel, bukan capek, bukan pegel, dan nunggu momen saat tangan kita pegel kita nggak paham nih. Kalau ini pegel paham, kalau jari pegel nggak paham. Jadi saat dia jatuh berarti jarinya itu udah pegel. Oke, sekarang kita lanjut materi 3. Masih ingat nggak? Materi 3 itu tentang salam. Karena ininya udah kita latih, di dalam salam ada ini. Videonya nggak dihapus kan tapi kan? Oh, enggak, ya. Salam, kiri kanan, kiri usap, bacok ketek kalung, bacok terakhir. Hormat, keluar, masuk, setes. Lanjut. Materi yang putaran 1A. Siap. Salam. Kiri kanan, kiri usap, hormat, sip. 1A tangan kiri, poinnya udah harus ikut. Tapi karena udah kelihatan tadi Bang Rudi udah biasa ngangkat tangan kiri, akhirnya kan bergerak sendiri. Bang, udah. Ya, Bang Gal nggak salah. Siap, tetap. 1A. Tak. Bacoknya mana? Iya. Siap. 1A.
tak tak tak. Satu B. Tak tak. Satu A. Putarnya dong. Baca. Satu B. Satu A, satu B langsung. Barang beatnya jangan lupa ya. Nah, satu A, satu B langsung. Ya, satu A, satu B lagi. Tiga, tiga, slip. Puter kocek, buang lagi ke depan, bacok, ke sana. Baru nanti kita main langkah. Gitu ya. Nah, terus itu satu, dua, tiga buat buat karakter kita, Bang. Mulai dari tangan kita udah insya Allah udah nempel sama golok, ayunan udah berasa, gagang berubah udah berasa. Terusnya tangan kiri kita udah ikut main, terusnya lagi nengok kanan kirinya dapat, mata tajam kita dapat, akhirnya kita main kombinasi. Nah, buat keempat, kelima, keenam emang di gelombang di tingkat satu ini nggak ada, cuman jenis putarannya doang. Kita nggak ada tuh kita kasih, seandainya diisi pun sama juga. 1, 2, 3, 4 Nanti kan poin kita, dia dilatih ya, tanpa ngurangin jatah latihan yang lain. Jadi gini, kalau latihan 2, satunya tetap harus latih. Berarti kalau mau latihan 4, isinya juga sama. 1, 2, 3, kemari, 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 sama, kemari. Ininya tetap sama, ini tetap sama, sama-sama. Dan ini bukan jurus ya, ini rumus. Ininya tetap sama, ini tetap sama, kemarin. Tinggal kesononya. Set, set. 4 A, poin 1 tuh. Poin 2-nya, ntar ngambilnya pasti sini. Tak, tak, tak. Jadi dari sini, 1, 2, 3, dalam 2. Tak, tak, tak. Di sini ngambilnya. Gitu. Itu 4, atas bawah. Pakai tiga dulu ya? Nah, tiga. Sebenarnya nggak perlu empat sih. Jadi putar langsung ke empat bisa? Bisa. Tapi kan prinsip kita, jangan sampai melatih empat, tiganya enggak. Jadi kita enggak ada salah. Kayak satu, putaran luarnya dilatih. Dua, putaran dalamnya dilatih. Iya kan? Tiga, ini cocok duanya masih dilatih. Putaran satunya masih dilatih. Nah, begitu mau main empat, 1, 2, 3 dilatih, ini dilatih, ini dilatih, ini dilatih, cocok dilatih, mari dilatih, mari mari dilatih, ini dilatih. Apa kita mau kombinasinya kedua? Ya nggak apa-apa kemarin. Cuman empat atasnya hilang. Tapi kalau mau dikombinasi tiga, empat atasnya dapat. Gitu. Sama lima juga. Dari sini, tak. Nah dari sininya nih. Kemari, 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 kan bisa kelima. Ya, nah, di sini mau di enam, ya tinggal sono, bulat balik. Makanya, 4, 5, 6, nggak ada aturan bakunya. 1, 2, 3, itu harus dijalanin. Mulai dari kerampet, tak, dari sini ngerampetnya, tak. Iya. Kayak ngikutin, nanti dia dapat bakalan ininya di kembang di tingkat 2. Kan teman-teman sebenarnya udah kelar nih. Karena saya buru-buru. Kenapa masih tetap saya kasih waktu 2 bulan? Dalam 2 bulan ini kita tinggal mikirin target. Targetnya apa yang kurang? Kalau menurut Bang Tobi, target yang kurang apa? Bukan apa? Karakter ininya, mata tajamnya, kenanya, tak, ininya, kan dia harus dilatih. Nah, kombinasi tetap harus dilatih. Nah, tesnya, kayak gitu. Kita main kombinasi 2, 4, 5, gitu kan, 6. Terserah, mau pakai 6 ini, terserah. Nah, itu nanti cuman kita ngomongin masalah ingatan kita, sama kemauan kita, sama tangan kita, bisa dilatih, enggak. Kalau besok pelatihannya, kalau ini udah berkarakter semua, udah bukan yang ini-ini. Abang datang kemari, udah main kombinasi dan karakter. Totok, gak bisa gitu lagi. Totok, Tobi. Harus ditotok. Wacok, takak. Seriwa juga tau. Sen. Makanya kan PR-nya nih,
kecepatannya tambah. Jadi masa sih selama 2 bulan kecepatannya enggak nambah-nambah? Kayak gitu. Putaran 3. 1. Ini 3. Mau dikombinasi ke 2, selip 2. Jadi 3 selip 2. 3 slip 2. Atau ada cara yang lebih cepat. Biarin ini begini. Cuman ininya udah harus sama kayak begini. Ininya muternya sama. Nah. Cuman Bang Topik masih pakai kebiasaan lama nih. Tunjuknya masih nyelip. Saat begininya nih, tak 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 tak. Set. Tapi Bang Topik udah nyelip dari sini. Coba. 3, 3. Nah, itunya salah. Kan pernah kita bahas. Jadi saat Abang Topik begini, ini salah. Ini nggak punya power buat bacok. Kan saya pernah bahas. Tapi gini ya, Bang? Nggak. Jadi dari sini, tek, nih. Nah, setelah dipegang ini, baru boleh ke sini. Emang nggak dibuat. Tapi nanti kalau kita kemarin, tek, set, dulu. Berarti tunjuk sama tangan kita pegang. Iya. Ini kan kuat buat ngebacok. Masih kuat. Ketimbang abang udah nyelip. Kan begini posisinya tadi. Coba. Satu. Tetap. Abang kan langsung sini. Kalau buat putaran emang oke. Tapi kalau di sini nanti isinya hilang. Coba abang begini ngebacok. Kurang kuat. Enak. Tapi kalau misalkan abang begini. Tetap. Tetap. Set. Nah ini. Tapi kalau ngebacok. Gitu, ayo. 1, 2, 3, 2. 1, 3, 2. Bang Lukman. 1, 3. 1, 2, 3. Berarti Bang Lukman 3, 2, 1. 3. Kemudiannya tinggal sama. Ya, itu PR. 1, 4. Jatuh. Dalam. Jadi bukan 1, 4, 1, dalam, 3. Tadi kan gitu. Kalau ini 1, ya. 4, jatuh. Jadi dari sini, tek, jatuh. Terserah abang mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya dari sini ke sini, dalam. Oi, ya jatuh, dijatuhin dulu. Nah, bisa abang. Bang Alam, ada pertanyaan? Kalau tadi saya yang minta, tadi saya minta Bang Alam kombinasi, Bang Rudi kombinasi, Bang Topik kombinasi, Bang Lukman kombinasi, Bang ini masih fokus ya kan, Bang Ojan. Nah, ntar, kita 10 menit lagi habis nih ya. Ini terakhir ya, sekalian habisnya kita tutup doa. Ntar, abang yang main kombinasi sendiri. Kalau bisa dapetin. Nih sekarang saya PR-in ya. Kalau bisa sih pada setoran. Emang Topik kan suka setoran. Ya setoran ya. Minggu ini abang ciptain kombinasi 5 jenis. 5 jenis boleh yang sama ya. Maksudnya 5 poin. 5 putaran. Boleh yang sama. Tapi harus yang sering. Yang 1, nah ini 5 jenis sih, kayak 5 poin. Tapi pengen saya 5, mau 1, lanjut ke 4, dalam, lanjut ke 3, lanjut ke 2, lanjut ke 1, minimal 5 ya. Berarti pokoknya 5 poin. Oh 5 poin. 5 poin, poin pertama misalkan 1. 5 putaran gitu bang ya? Iya 5 putaran, tapi putaran juga sama. Ya. Tapi harus langsung. Poin 2, putaran 4. Poin 3 putaran 1 lagi. Poin ininya putaran 4 lagi. Poin ini putaran 1 lagi. Nah, itu sama juga 5 poin. Itu enggak apa-apa. Yang paling penting di sini bukan masalah enak dong di 2 doang. Justru yang lebih enak kalau dapatnya banyak. Karena ini di PR-in biar dia tahu cara nyambung jenis putaran yang satu dengan putaran yang lain. Syukur-syukur udah bisa banyak ya. Kayak Bang Topik 1,
4, 2, 1, 4, 5. 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5. Coba. Itu kan 5. Coba sekarang, bisa gak? 1, 4, 1, 4, 5 coba. 1, 4, 1, 4, 5. Ya, saya bayarin 5 poin ya.